Jadi sampai sekarang ada ini uang tas tak? Masih ada. Terus mau ditangkap sama kita. Iya. Iya. Ditangkap. Ini sekarang kelihatan gak, Bang? Nah, ada di mana sekarang? Di Mama masih ada. Oh, masih di bawah sana. Di bawah. Enggak nyambung. Di Mama. Oh. Ininya nih di tarik-tarik. Kita tinggi ikut Mama ya. Baru orangnya. Kalau ikut kita mah kan udah kenal tuh ini. Sekarang kita mau diakalin. Mau diakalin. Botol iwe tuh ya. Ke botol. Iya. Enggak, ini mah yang botol beling. Gede, Bang. Tulisnya segede Ricky segitu. Fukut. Rizky. Udah gede itu. Karena Mas Edi. Dua orang. Kanan. Bisa digambar enggak itu, Bang? Hah? Bisa gambar enggak? Ya paling enggak. Gambarannya kayak gimana bukannya? Kalau kayak macam di bedak-bedakin teh di mana sih? Oh. Enggak macam di bedak. Gundul. Iya, gundul enggak pakai baju. Ininya meler ya? Meler. Ini namanya tuyul kan. Meler ya, hewan. Kalau enggak diturutin ya paling susunya dia. Kok bisa sampai ngiki dia? Dia kan orang baru. Oh, si Amang. Dia orang baru. Iya, maksudnya kan bapaknya itu kan kebanyakan apa orang-orang Jepang kan harus ada perjanjian dulu ya kan. Dia datang sini teh kagak permisi lagi. Oh. Kalau enggak permisi pasti diikutin. Oh. Diikutin kalau enggak permisi lagi seharusnya kan assalamualaikum. Iya. Ya. Ini mah enggak. Datang aja naik aja gitu ya tanpa permisi ya. Akhirnya dia kita nengok itu dua kanan kiri diikutin. Laki cowok. Laki semua. Oh, laki cowok. Laki ya, semua. Laki semua itu. Langsung hilang, Mbak, si Mama itu enggak ada. Di bawah itu. Iya. Kita kan udah di rawang lagi. Oh, udah ada di depan ujung sana. Nunggunya di situ tukang pangsit yang pongsor teh satu ngamennya jauh. Ya kasihan ya, Bang. Itu iya. Dulu kan itu apa? Ngambilnya kan uang ya kan. Iya, ngambilnya kan uang. Itu uangnya buat siapa? Akhirnya itu uangnya kan hilang katanya si Mama. Hilang. Iya, hilang. Tahu-tahu hilangnya adanya di mana? Di tas. Di tasnya dia itu. Iya. Jadi pegang sama dia dimasukin. Lagi gerbang hilang. Jadi ini Bang, nanti nih itu kan ada tuyul tuh ikut Mama ya. Nanti kalau tuyulnya minta makan, apa itu makannya? Orek. Ya. Palingnya susu. Susu siapa? Ya, susunya dia. Dah. Bisa ngerong, bisa mati. Waduh. Bahaya itu kalau enggak ditangkap itu. Nanti kita mau ditangkap pakai botol. Tuyul doyan orek gak? Orek tahu. Oh, yang enggak. Dia emang ngisipnya. Tapi pepesan, tapi pesan. Dia emang ngisipnya darah-darah. Terus susunya kalau gak diturutin ya. Ya udah, dia sendiri yang sakit. Jadi gitu, teman-teman. Yang di batu itu tuh peletak-peletak teh. Batunya siapa? Tuyul. Yang di pohon beringin. Oh, itu. Iya, itu tuyul. Tuyul, Bang? Iya, tuyul. Padahal disamperin sama dia ke sana diikutin terus. Heeh. Gak ditangkap kalau ada botolnya mah ditangkap kita itu dua orang. Tangkapnya gimana itu, Bang? Nangkapnya. Ya dimanjingin di botol. Enggak, Mak. Pakai jampi. Iya, pakai jampi. Jadi Bang Rasta juga bisa nangkap tuyul semacamnya gitu. Macam-macam binatang. Atau minta dulu sama siapa? Apa memang udah bisa? Enggak, udah bisa. Tangkap langsung. Manjingin botol. Ini kenyari-nyari mama mana katanya. Ya kita makan udah keserang ya. Kayak macam video callan teh gitu ya. Udah bisa ngelihat tangan teh. Dia ada di ujung sana, dia nunggu. Lu masih ngikut sekarang? Nunggu. Ya masih ngikut sih. Masih. Kasian, Mang, harus segera itu, Mang. Namanya kasian. Udah tua kan. Ya dianya udah ngamen kali jam segini di sana. Cepat banget jualannya. Seorang perempuan kan pelan gitu ya. Ini mah kan dicepetin sama dia. Kayaknya iya ini memang. Giring sama dia tarik. Enggak jaga, cuman dia enggak berani sama kita, namanya udah kenal. Itu mah yang orang-orang tapi baru. Ya, kalau Asep enggak, dia sukanya yang perempuan. Bukan kalau Asep itu laki, ya sukanya yang sama perempuan kalau tuyul. Oh, gitu tuyul tuh. Bisa apa ini kuburan aja kalau kita waktu semacam penalam si Marni yang buat jamu jalan biasa aja ya. Itu di saung kuburan kah? Kita makan orangnya kan nekat langsung tidur aja ya biasa kayak macam-macam orang
kuntilanak. Jadi cuman wajahnya nggak mau nengokin, kita mau muncul wujudnya, iya. Kita mau ngeliat wujudnya kayak apa gitu. Mukanya nggak mau, dia disamperin sama kita langsung hilang. Hilang. Langsung lari gitu. Hah? Langsung lari. Dia langsung lari sana, dia udah gak sama kita. Dia udah gak sama kita. Kemana ngilangnya? Tahu tuh rumahnya mah di situ, kuburan itu. Rumahnya di situ. Yang penting kita jangan ganggu sama dia doang. Kita mah kan numpang tidur di kuburan, saung kuburan itu. Kan ada saung-saungan. Ada kuburan, iya. Iya. Di sana kita tidur itu yang ada kuburan teh. Ya, batang itu. Sari. Oh, batang sari. Ya, kan ada kuburan. Ada iya itu. Itu tidur di situ kita. Oh, tidur di jalannya kan ada mobil nyasar. Iya. Nah, kalau sekarang ini, Mang, ini balik lagi ke sini nih, Mang. Kalau sekarang yang ketinggalan itu ada apa ini di sini? Sekarang. Yang ketinggalan mana? Ya kan yang ke bawah udah kocok, ada tuyul itu dua. Di sini masih ada apa? Ya di sini paling enggak jenglot doang. Jenglot. Iya, yang gedung ke bawah. Menjadi bawah. Adanya yang ada akar-akarnya. Salahnya si mamanya nggak assalamualaikum lagi. Ini datang ke sini nggak assalamualaikum lagi, langsung masuk aja naik. Jadi dia ya nggak terima, bawa supervisi assalamualaikum. Kayak kita masih marah itu pun belum datang sih. Walaupun lama juga ya, Mam. Iya. Ntar kalau kesini lagi ntar kita tangkap. Iya, kasihan lah. Takut itunya, takut kesakitan deh. Nah iya. Takut disusuin apa, lama-lama kayak ibu kita tuh. Ibu kita kan growong. Hah? Ininya growong tuh. Gara-gara tuyul? Ya, itu mah bukan gara-gara tuyul, penyakit dadar gula. Dadar gula kan kering. Iya. Tulang mulu, growong ini susunya. Iya. Yang gotong mayatnya aja gak, kita yang kerinjang. Yang satunya pendek, yang satunya tinggi sembuh, yang keseimbang. Keseimbang dong. Iya. Oh, gelimpang itu mayat tegnya. Ini semalam aja gini, si Marni nih nangis. Di sini? Nah, di warung, pulang amin. Waduh, bikin gara-gara, kata si Tindak Kaki. Nangis apa itu? Separan ini. Oh no, itu pelintir. Sini Marni, ada apa Pak? Kamu udah lama satu bulan belum dibayar-bayar. Emang berapa Pak? 30. Oh, ya Allah, koma. Kalau 3 juta ini nih begini-gini. Oh, jangan pulang dulu nih. Takutnya kabur. Enggak kabur, kita saksinya Asep ada di gubuk. Masa saya ninggalin utang? Iya. Lama temennya kayak apa sih kalau mau minta tolong, bukan 30 juta, bukan 30 ribu ya ta. Benar. Sampai naik tangga Sumari ya? Sampai naik tangga Sumari. Iya, begini nih. Kan Om Paisel kan tahu, ya tahu. Ya nangis. Kurilin ini nih. Saya enggak terima kalau bukan aki-aki mah. Pulang dulu harus bayar. Ini udah kabrik, warung kabrik. Ya kalau udah bayar mah ya terserah mau perang atau enggak. Eh, tahan dulu.